Jumpa lagi teman-teman di channel saya Zarina Official, channel yang akan membagikan tentang dunia seafood. Tapi kali ini teman-teman, saya tidak akan membagikan tentang tutorial nih tentang dunia seafood. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya like, share, and subscribe, komen tentunya, biar channel ini semakin berkembang, semakin semangat untuk memberikan seputar video-video tentang dunia seafood. Oke teman-teman, kali ini saya ada di daerah Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul. Saya ada di pantai di daerah Gunung Kidul nih teman-teman. Ini pantainya lagi surut nih, pantainya lagi surut, airnya jauh banget surutnya nih. Nah di sini karangnya kelihatan. Nah di sini banyak kerang nih. Ini saya membuat video ini karena saya terkejut. Itu, kok banyak banget kerang di sini. Nah ini kerangnya kayak begini ya teman-teman ya. Kecil-kecil seperti kerang hijau nih teman-teman. Nah banyak banget, berjubel. Pokoknya berjubel ini di batu karang yang lagi surut nih airnya nih. Nah ini kayak begini ya teman-teman ya. Nih kerangnya, ini dia warnanya nih, ini agak coklat kehijauan gitu, seperti kerang hijau, pokoknya seperti kerang hijau nih. Ini banyak banget di sela-sela karang, bebatuan karang yang lagi surut ini teman-teman. Ini kerangnya kayak begini nih, contoh kerangnya nih teman-teman. Saya ini bingung nih, ini kerang apa nih teman-teman ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu gitu, tolong dibantu dijelaskan nih di komen di video ini. Ini namanya kerang apa sih gitu. Ini saya berada di pantai selatan di daerah Kabupaten Gunung Kidul teman-teman ya. Nih seperti ini kerangnya nih. Pokoknya di sela-sela karang yang airnya lagi surut gitu. Nih kerangnya kayak begini teman-teman. Tolong dibantu ya, dibantu dijelaskan ke saya ini jenis kerang apa ya teman-teman. Ditunggu ya teman-teman untuk komennya, ini jenis kerang apa ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.